Astagfirullah. Sudah jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tamam. Baik. Ketujuh lah. Nanti kita bermula. A'udzubillahirrahmanirrahim. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبالتمام خير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم امين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله شكر pada الله سبحانه وتعالى karena masih lagi mempertemukan kita di dalam majlis bacaan kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, sebelum itu kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hari ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah ataupun Zulhijjah, boleh baca dua, Zulhijjah ataupun Zulhijjah. Itu di mana di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari yang diberkati, hari-hari yang digandakan pahala amalan. Maka janganlah kita sia-siakan, seperti mana di dalam disebut dalam sebuah hadis, hadis sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Itu hadis yang menceritakan tentang kelebihan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah, iaitu pahala amalan soleh. Nabi sebut amalan soleh ini, Nabi tak sebut secara detail, Nabi sebut secara umum. Amalan soleh, apa saja amalan soleh itu pahalanya menyamai berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun lebih. Maka jangan kita sia-siakan. Semua sudah maklum, semua sudah makruf tentang kelebihan hari-hari yang pertama, hari 10 hari yang pertama ni. Maka jangan kita sia-siakan. Baik, kita sambung terus bacaan kitab.
حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليالي في الليل والنهار. تقول لما كان ليس بقي الأذكار من كلام سيد الأبرار. Kalau hadis yang lepas kita kita baca mengenai dengan fadailul a'mal, itu kelebihan-kelebihan dalam amalan, dan juga berkenaan dengan hadis dhaif, berhujah dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, dan juga galakkan untuk berada di dalam majlis-majlis zikir ataupun majlis-majlis ilmu. Dan pada hari ini kita akan sambung bacaan kita pada tajuk Fadilatul Zikri bil Qalbi wal Lisan, tentang kelebihan zikir dengan hati dan juga lidah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Az-zikru yakunu bil qalb wa yakunu bil lisan. Imam Nawawi kata zikir ni berlaku dengan, sebaiknya dilakukan dengan hati, wa yakun bil lisan, dan juga dilakukan dengan lidah. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Yang terbaik, yang afdalnya ialah kita menggabungkan kedua-duanya, iaitu dengan hati dan juga lidah sekali sekontak. Fa in tusira ala ahadihima, jika kita nak buat salah satu, kita nak pilih salah satu, kita nak zikir dengan salah satu daripadanya, falqalbu afdal. Imam Nawawi kata zikir dengan hati itu adalah yang paling afdal. Kemudian berlaku pula khilaf, khilaf di kalangan para ulama, mengatakan afdal ni zikir dengan hati ni, adakah malaikat akan tulis pahala? Sebab malaikat dia tak tahu, malaikat hanya tahu tulis catat apa yang zahir sahaja. Kemudian Imam Nawawi menakulkan daripada Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Qadhi Iyad kata ditulis, ditulis pahala bagi orang yang berzikir dengan hati saja. Sebab Allah Ta'ala akan menzahirkan alamat, tanda-tanda bagi malaikat untuk mengetahui bagaimana seseorang itu berzikir dengan hati. Dan sebagai ulama lagi kata tak ditulis, tak dicatat orang yang berzikir dengan hati saja. Tapi Imam Nawawi merojehkan ditulis bagi orang yang berzikir dengan hati saja. Kemudian fal qalbu afdal, berzikir dengan hati itu lebih afdal. Summa la yanbaghi an yutraka dhikru bil lisan. Kemudian tidak wajarlah, tidak seharusnya bagi seseorang itu dia meninggalkan zikir dengan lidah. Kalau dia buat, nak buat salah satu, dia buat dengan hati, tapi tak sepatutnya lah, tak sepatutnya dia meninggalkan zikir dengan lidah. Khaufan min an yadhanna bihi riya, bimbang orang mengatakan dia ni seorang yang riya. Dia buat, dia tinggalkan zikir dengan lidah tu, dengan lisan, sebab takut dia riya. Itu tak sepatutnya lah. Bagi yang tanya, buka surat, kalau kitab besar 37, buka surat 37. Dan setiap kitab cetakan ni dia tak sama, tak sama buka surat, gantung pada cetakan lah. Okay. Kemudian bal yazkuru bihima jami'an, bahkan lebih baik dengan menggabungkan kedua-duanya, itu berzikir dengan hati dan lidah, dengan lisan. Wa yaqsidu bihi wajh Allah Ta'ala, dan dia meniatkannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maksudnya di sini dia kena bermujahadah, tak kisah dia, jangan hirau apa orang nak kata. Walaupun sekali dia berzikir di depan orang dengan suara yang kuat atau sebagainya, dia kena mujahadah untuk ikhlaskan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وقد قدمنا عبد الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. Dan kami iman kata dah disebutkan pada fasal yang terdahulu berkenaan dengan makna riya. Imam dipetik daripada al-Imam Fudail bin Iyad
anna tarkal amal li ajli an-nas riya. Yang maksudkan dengan riya ni ialah meninggalkan sesuatu amalan sebab manusia. Itu adalah sebenar-benar riya. Walau fataha al-insan 'alayhi baba mulahazati an-nas wal ihtiras min tasarrut dhununihim al-batilah. Dan jika manusia membuka membuka pintu untuk menilik menilik amalan seseorang, menilik amalan orang lain yang dengan sangkaan yang batil, dan sadda alaihi aktsaru abwabil khair, maka dia akan menutup pintu-pintu kebaikan. Dia akan membuang masa lah, wa dhayya'a 'ala nafsihi shay'an 'aziman min muhimmatid din. Dia akan membuang masa masa diri dia, masa diri dia daripada melakukan urusan amal ibadah dia untuk diri sendiri. Walaysa hadza tariqatal 'arifin. Ini bukanlah bukanlah cara orang yang orang yang arif, orang arifin. Orang-orang soleh ini bukan cara dia. Kita fokus dengan amalan diri kita sendiri. Jangan kita peduli hal orang lain. Kemudian qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hadhihi al-ayah wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha fi du'a. Yani Imam Nawawi kata meriwayatkan hadis daripada sahih al-Bukhari dan Muslim, diturunkan ayat wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha, dan janganlah kamu menjaharkan menyaringkan suara kamu di dalam solat, wala tukhafit biha, dan jangan pula kamu mendiamkan, jangan memperlahankan. Ayat ni turunkan pada doa. Kemudian faslun fi fadha'il zikri, fasal berkenaan dengan fadilat-fadilat zikir. Qala i'lam anna fadilat az-zikri ghairu munhasirah fi at-tasbih. Imam Nawawi kata ketahuilah keutamaan zikir ni tidak terikat, tidak terbatas pada tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha. Tidak terikat, tidak terbatas pada tasbih subhanallah wa tahlil la ilaha illallah wa tahmid alhamdulillah wa takbir Allahu akbar wa nahwiha dan seumpamanya. Tak terikat pada zikir-zikir tersebut. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'ah. Bahkan semua amalan, amalan-amalan soleh, amalan ketaatan, fahuwa zakirun lillah, maka dia dikira sebagai orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata duduk atas sejadah dia berzikir selepas solat, berzikir semasa jalan dan sebagainya. Itu tidak terbatas pada tahap itu. Bahkan segala amalan, amalan soleh, bahawa jika dia melakukan, maka dia dikira sebagai orang yang zakir, orang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa qalahu Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu wa ghayruhu min al-ulama. Itu tafsiran bagi sahabat yang iaitu Sayyidina Sa'id bin Jubair dan selain daripadanya di kalangan para ulama. Wa qala Atha rahimahullahu ta'ala majalisul zikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir, Imam Sayyidina Atha rahimahullahu ta'ala mengatakan majlis zikir ni adalah majlis berkenaan dengan hukum halal-halal, mengetahui hukum halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana kita nak membeli, menjual, wa tabi' wa tusalli wa tasum, bagaimana kita nak tahu untuk solat, berpuasa, wa tankihu wa tutalliq, bernikah kahwin dan cerai berai, wa tahuj, bagaimana untuk mengerjakan haji, wa asbahu hadza. Itu maksudnya di sini ialah majlis ilmu ni turut dikira sebagai majlis zikir sebab dia mengingati atau nak wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faslun fi zakirin, fi zakirin Allah katsiran wa zakirat. Fasal berkenaan dengan
Az-zakirinallaha katsiran, itu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Az-zakirin ini adalah bagi orang lelaki, az-zakirat bagi orang perempuan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini yang maksud sesungguhnya lelaki yang muslim dan perempuan yang muslimah, lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukminah, lelaki yang patuh, al-qanitin wal-qanitat, dan perempuan yang patuh, yang taat. Was-sadiqin was-sadiqat, lelaki yang benar dan perempuan yang benar. Was-sabirin was-sabirat, orang lelaki yang benar dan perempuan yang benar. Wal-khashi'in wal-khashi'at, lelaki yang khusyuk, yang tunduk hatinya. Dan juga perempuan yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. والمتصدقين والمتصدقات, lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. والصائمين والصائمات, orang yang lelaki yang berpuasa, banyak berpuasa, dan perempuan yang banyak puasa. والحافظين فروجهم والحافظات, lelaki yang memelihara kemaluannya dan perempuan yang memelihara kemaluannya. والذاكرين الله كثيرا, lelaki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan untuk kesemua mereka yang disebutkan tadi pengampunan dan balasan yang benar, balasan yang besar. Subhanallah, itu janji Allah, janji Allah kepada mereka yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu diampunkan baginya segala dosa dan baginya juga pahala yang amat besar. Wala warawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sabaqal mufarridun qalu wa man mufarridun ya Rasulullah qala az-zakirun Allah katsiran waz-zakirat. Maksudnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang yang mufarridun. Apa yang dimaksudkan mufarridun ni? Asal maksudnya adalah ulama khilaf, ada dua makna, ada dua maksud. Iaitu yang pertama, orang yang sebatang kara, iaitu yang kematian ahli keluarganya, yang tak ada kawan dan sebagainya, itu orang yang sebatang kara dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud yang kedua, orang yang dia beruzlah, dia duduk seorang diri dan ingin semata-mata untuk menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi memuji mereka ni, sabaqal mufarridun, telah mendahului orang al-mufarridun. Kemudian qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya apa yang dimaksudkan dengan al-mufarridun ni. Kemudian Nabi menjawab, az-zakirun Allah katsiran waz-zakirat, itu orang-orang lelaki yang banyak berzikir, orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu di maksudnya yang melalui dari segi pahala, di segi darjat, di makam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
قلت رؤيا المفردون بتشديد الراء وتخفيفها والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. Dia boleh baca dua dua wajah, dua bacaan. Boleh baca al-mufarridun dengan tasydid ra tu, dan juga boleh dibaca al-mufridun. Wa'lam anna hadhihi al-ayat al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha sahib hadha al-kitab. Kemudian Imam Nawawi kata, wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi al-ayat al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha, maka sewajarnya, seyugianya lah bagi orang yang membaca kitab ni, dia mengambil berat, mengambil berat mengenainya, iaitu yang orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut, yang kita baca tadi. Wa qad ikhtulifa fi dhalik, adapun para ulama khilaf, khilaf berkenaan dengan maksud ayat tersebut. Qala al-Imam Abu al-Hasan al-Wahidi, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-murad yazkuruna fi adbari salawat wa ghudawwan wa ashiya wa fil madaji' wa kullama istayqadha min nawmihi wa kullama ghada wa raha min manzilihi dhakara Allah ta'ala. Telah berkata Imam Abu al-Hasan al-Wahidi, dia menakalkan pendapat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini maksudkan dengan ayat tersebut, orang yang maksudkan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ni, iaitu yazkuruna fi adbari salawat, iaitu mereka yang berzikir kepada Allah selepas selepas solat, iaitu yang berwirid selepas solat. Wa ghuduwwan wa ashiya, iaitu yang berzikir di waktu pagi dan juga waktu petang. Wa fil madaji', ketika mana nak tidur. Wa kullama istayqadha min nawmih, dan juga ketika mana dia bangun daripada tidur, nak bangun daripada tidur. Wa kullama ghada wa raha min manzilih, ketika mana dia nak keluar dan juga nak balik ke rumahnya, dia berzikir zakarullah ta'ala. Mereka dia, dia ni dikira sebagai orang yang az-zakirin wa zakirat, zakirat az-zakirin Allah tasira, iaitu yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, qala Mujahid, la yakunu min az-zakirin Allah ta'ala kasiran wa zakirat hatta yadhkur Allah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Imam Mujahid, Sayyidina Mujahid mengatakan, tidak dikira seseorang itu berzikir kepada Allah Ta'ala dengan banyaknya, sehinggalah dia berzikir kepada Allah ketika mana dia berdiri, waqa'idan, duduk, dan juga muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Kemudian pendapat yang seterusnya mengatakan, waqala Atha, man shalla shalawatil khamsa bihuquqiha fa huwa dakhilun fi qawlillahi ta'ala wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat. Ini pendapat bagi Imam Atha, mengatakan sesiapa yang menjaga sembahyangnya, menjaga solatnya, solatnya yang lima waktu tersebut dengan menjaga hukuk, menjaga hak-hak, bermula daripada berwudu sehinggalah akhir salam, dia menjaga kesemua hak-hak solat tersebut, maka dia dikira sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Hadza naqlul wahidi. Maka seyogianya lah kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin supaya kita tergolong di dalam golongan mereka yang dipuji Allah, yang dijanjikan Allah dengan pengampunan dan ganjaran pahala yang besar. Terutamanya seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yazkuruna fi adbari salawat. Kita cuba seboleh-bolehnya kita selepas solat luangkan masa sekitar 5 minit untuk berwirid, dan jangan terus apabila habis solat terus bangun daripada duduk, terus berzikir
di waktu pagi dan petang supaya kita mendapat pengampunan dan pahala yang besar. Qala wa qad jaa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirin wa adh-dhakirat. Hadha hadis mashhur rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah fi sunanihim. Kemudian Imam Nawawi menakalkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ayqadha ar-rajulu ahlahu, apabila seseorang lelaki yakni suami mengejutkan ahlahu yakni isterinya min al-laili pada waktu malam fa sallaya, kemudian mereka ni solat bersama-sama, itu solat sunat yang mulai bersama-sama, au salla ataupun hanya suami saja yang solat rakaatain jami'an kutiba fi adh-dhakirin wa adh-dhakirat, maka mereka ni ditulis bagi mereka ni adh-dhakirin wa adh-dhakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu ila Syekh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullah alil qadr alladhi yasiru bihi min adh-dhakirin Allah katsira, faqala idza wadaba 'ala al-adhkar al-maksurah al-musbatah sabahan wa masaan wa fil awqati wal ahwal al-mukhtalifah laylan wa nahara wa hiya mubayyanatun fi kitab 'amal al-yawm wal laylah kana min adh-dhakirin Allah ta'ala katsira wallahu a'lam. Kemudian ditanya Al-Imam Abu Amr Ibn Salah, ataupun Nabi Sekarang Ibn Salah, ulama hadis yang terkenal, ditanya, orang tanya kepada dia tentang kadar bagi mereka yang supaya di yasiru bihi minadzakirin Allah kathira, supaya tergolong di dalam golongan yang dikatakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ni? Kadar banyak mana? Banyak mana yang dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Imam Ibn Salah mengatakan, "Idza wadhaba 'ala al-adhkar al-ma'surah." Jika seseorang tersebut wadhaba, yaitu dia istiqamah, dia menjaga berterusan 'ala al-adhkar al-ma'surah, iaitu dengan zikir-zikir yang ma'surah, iaitu zikir-zikir yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-musbatah, iaitu yang sahih, yang sahih dan juga hasan darjat hadis tersebut. Sabahan wa masaan, iaitu setiap pagi dan petang, tak kira walau paling kurang sedikit satu zikir ataupun lebih pada tu, jika dia istiqamah dengan zikir-zikir tersebut. Wa fil awqati wal ahwal al-mukhtalifah laylan wa nahara, dan juga pada keadaan masa, keadaan yang berbeza-beza, lailan wa nahara, pada waktu malam dan siang. Wa hiya mubayyanatun fi kitab 'amal al-yawm wal laylah, yang mana zikir-zikir yang maksurah tersebut telah dijelaskan di dalam kitab 'amal al-yawm wal laylah, iaitu kitab-kitab yang dikarang ulama sebelumnya. Kana min adh-dhakirin Allah ta'ala katsira, maka dia tergolong di dalam golongan mereka yang ditulis baginya orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelaskan. Itu mudah-mudahan kita berusaha untuk tergolong dicatat Allah Ta'ala di dalam golongan yang banyak berzikir kepadanya. Baik. Kemudian pada fasal fi hukmi zikri wa tilawah bil qalbi wal lisan lil muhdis wa nahwihi, ada hukum berzikir
watilawah dan membaca Al-Quran dengan hati dan lidah bagi orang yang berhadas dan sebagainya. Agak panjang sikit. Saya rasa mungkin setakat ini dulu. Kita dah janji kita untuk disiplin bacaan kita ni setakat 30. Waktu yang ditetapkan jadi 30 minit. Kita akan cubalah. Kita akan sambung esok. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cubalah untuk kita istiqamah walaupun dengan satu zikir. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amalan kita. Allah Taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil التواصل بالحق والتواصل بالصبر وجزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله